kita lihat speedometer dari CRF150 saat sebelum dinyalakan. Sekarang kita mau nyalakan ya. Ya, seperti ini. Hanya ada di sini panel dari fuel, RPM, dan juga jam, kilometer, dan juga total kilometer. Sekarang kita lihat, ini lampu biasa, ini lampu jauh kita nyalakan. Oke, ini ada juga lampu hazard, jadi sudah bisa ada sign hazard. Bagus. Oke, dari sini sekarang kita coba beralih ke CRF 1000. Sekarang kita akan mereview speedometer dari CRF 1000 Africa Twin. Ini posisi sebelum dinyalakan, sekarang kita nyalakan. Oke, di sini ada RPM, kilometer, ada bensin, jam, ada suhu juga di sini, ada total kilometer, ada suhu panas di sini, gigi juga ada netral, ada ABS, juga ada indikatornya di sini. Sekarang kita coba lihat lampu hazard di sini. Nah, hazard nyala di sini ya. Jadi saat kita parkir atau terjadi sesuatu di pinggir, lampu hazard tuh akan menyala. Oke. Lampu di sini. Nah, lampu beam nyala di sini. Ini lampu biasa. Oke. Very good. Sekarang kita matikan lagi ya. Inilah posisi riding saat pengendara naik di atas Africa Twin CRF 1000. Komunitinya, seluruh komuniti yang hadir hari ini untuk melihat CRF 400L Twin Africa dan juga CRF 250 Rally. Dan hey bro, sekarang kita mau mereview spesifikasi. Pertama kita coba dari sektor mesinnya. Di sini mesinnya sudah liquid cool, SOHC 4 tak, dan juga CC-nya adalah 1000 CC, tepatnya 998. Oke, power yang bisa dimuntahkan adalah 70 kW di 7500 RPM. Torsi yang dihasilkan 98 Nm per 6000 RPM. Sedangkan compression ratio 1 banding 10. Berarti ini harus pakai Pertamax Plus. Oke. Untuk sasis, kita lihat frame-nya dengan steel semi double cradle. Oke. Front suspension, nah ini pakai Showa. Oke. Dia pakai Showa 45 mm cartridge. Ya. Oke. Sedangkan suspensi belakangnya sudah monoblock cast aluminium. Kita bisa lihat dari sini, dari sela-sela ya. Oke. Terus rem belakang. Nah, rem belakang ini sudah 256 mm wave disc satu piston. Sedangkan di depannya itu lebih besar dengan ukuran 310 mm dual wave floating. 4 piston ya. Sudah ABS pula. Nah, mengenai dimensi motor ini panjangnya itu 233 mm dan juga untuk tingginya 930 juga 1575 dengan ground clearance 250 mm. Nah, seat height ini 850 mm. Jadi ini lebih rendah daripada CRF 250. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih.